melalui jumpa pers ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang pertama bahwa saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku untuk tetap menjaga suasana, untuk tetap kondisif dan tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan atau provokasi orang-orang tertentu yang berusaha memanfaatkan kondisi ini untuk membuat suasana semakin tidak kondusif. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian untuk bijak melihat kondisi ini secara keseluruhan. Kita paham, kita sepakat bahwa segala tindak pidana yang terjadi di tempat itu wajib untuk diproses hukum. Kita sepakat, bahkan kita mengapresiasi aparat kepolisian, pemerintah Pemda Goa yang telah memberi sanksi kepada oknum Satpol PP. Tetapi kita juga jangan melupakan dugaan tindak pidana yang juga mungkin dilakukan oleh oknum pemilik kafe, di mana di dalam siaran langsung itu pihak pemilik kafe menyampaikan secara tegas kepada masyarakat bahwa pada saat terjadi pemukulan, istrinya dalam keadaan hamil, bahkan terjadi pecah ketuban. Jujur pada saat itu simpati mengalir, saya juga seperti itu. Tetapi yang membuat kami sebenarnya agak kecewa, karena apa? Setelah dilakukan, kita membaca di media ya, ada di media disampaikan bahwa hasil planonya itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan, dan pada saat akan dilakukan USG justru melakukan penolakan. Ya, tetapi di belakang hari kita mendengar dengan jelas penjelasan Ivan Van Houten dalam sebuah akun FB-nya, Ivan Van Houten, di situ dia menjelaskan secara tegas bahwa hasil USG dari medis itu memberi keputusan bahwa tidak ada, artinya kondisi janin, kondisi rahim dalam keadaan kosong. Artinya tidak ada kehamilan. Dan ini dipertegas oleh pengacara dalam jumpa pers yang juga mempertegas bahwa hasil USG tidak terdeteksi. Tetapi sekali lagi yang membuat kami kecewa, sepertinya pemilik kafe ini tetap ngotot mempertahankan kebohongan dan tetap menganggap dia dalam keadaan hamil. Inilah yang membuat suasana semakin gaduh, sehingga muncullah beberapa dampak di masyarakat. Muncullah meme yang membuli bahwa ini ibu ini dalam keadaan hamil dipukul. Kemudian muncullah beberapa video yang menantang untuk berduel Satpol PP dengan alasan karena yang dipukul ini adalah orang-orang hamil, ibu hamil. Kita juga sudah sepakat itu. Kemudian muncullah berita di media sosial, di media YouTube dalam video amatir yang disiarkan Kompas, itu juga disampaikan bahwa dia dalam keadaan hamil. Bahkan di sebuah media Detik secara tegas saya membaca, mudah-mudahan tidak salah ya, kita cek kembali, dia mempertegas bahwa memang istrinya dalam keadaan hamil. Berarti jalur hukum ini untuk membongkar kebenaran kami. Kebenaran itu bahwa memang tidak dalam kondisi hamil, dan kami sesalkan bahwa pemilik kafe dan hamil ibu Amriana tetap ngotot bahwa dia dalam kondisi hamil walaupun telah mengetahui bahwa hasil medisnya bahwa USG kosong, hasil plano tidak ada tanda kehamilan. Apalagi itu nanti menjadi wilayah kepolisian untuk meminta. Tetapi saya mendengar langsung statement dari korban, karena dia sendiri yang menyatakan bahwa hasil USG memang kosong. Berarti untuk medis sendiri Bapak belum miliki ya? Saya belum miliki. Tetapi insya Allah itu dalam waktu dekat akan muncul. Jadi memang pada siang tadi sekitar pukul 13.00 dari ada organisasi masyarakat Brigade Islam Indonesia telah mengadukan terkait postingan yang naik ke media sosial, yang dia merasakan bahwa akibat postingan tersebut ada kegaduhan. Jadi kami telah menerima laporan itu atau pengaduan dan kita sudah sampaikan kepada yang bersangkutan, seperti itu. Alat bukti apa yang dibawa si pelapor untuk melengkapi laporannya? Jadi yang bersangkutan telah membawa screenshot atau beberapa postingan yang muncul di media sosial, baik video. Jadi mereka screenshot ada sekitar 10 lembar sudah dibawa ke Polres Goa untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tapi kalau melihat barang bukti itu bagaimana kalau untuk pengajuan, apakah memang sudah menguatkan itu? Nanti kita pelajari dulu kasus ini.
ya kan? Nanti kita akan minta juga video yang sebenarnya, yang hasil-hasil seperti itu. Tapi penyidik juga tidak tinggal diam, tetap akan melakukan penyidikan atas kasus ini. Oh, jadi artinya di penyidikan dilakukan juga tidak berdasarkan laporan warga ini? Tidak, kita kan sudah katakan dari awal, iya, pihak kepolisian akan memiliki kasus ini terkait postingan-postingan ini. Seperti itu. Ada berapa pertanyaan yang diajukan tadi penyidik bagi si pelapor? Saya nggak sempat nanya, ada berapa pertanyaan yang pasti yang bersangkutan menyampaikan pengaduan terkait masalah berita bohong yang disampaikan oleh terduga pelaku. Ini kan pelapor bukan warga dari Goa, kejadian kan di Goa. Seperti apa kita melihat ini? Ini memang bukan kejadian di, apa namanya, bukan warga Goa, tapi hak masyarakat dimanapun berada menyampaikan apabila ada keluhan, ada merasa kegaduhan di tengah masyarakat, mereka bisa menyampaikan ini dan kami akan tindak lanjuti. Kira-kira kapan waktunya agar laporannya itu bisa ditahu perkembangannya? Kita tunggu saja, ini kan baru terima laporan, jadi nanti kita tunggu lagi disposisi bagaimana, nanti kan akan ditunjuk penyidik-penyidik yang akan menangani kasus ini.